Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Siang ya, Pak. Siang semua ya. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Mas, pimpin doa. Teman-teman, mari sebelum belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Lukman ya. Silakan yang masih off kameranya bisa di-onkan ya, sambil saya cek daftar hadir. Ini alhamdulillah semuanya sudah mengisi daftar hadir. Sebelumnya kita tonton dulu sebuah motivasi yang sangat bagus sekali ya. Coba perhatikan. Ya, kira video tadi tentang apa ini? Kita harus selalu bersyukur dengan yang kita miliki. Ya, betul ya. Pokoknya jangan lupa kita selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang teks eksposisi, ya, yaitu pengertian dan fakta yang ada di dalam sebuah teks eksposisi. Siapa ini yang masih ingat pengertian dari teks eksposisi? Coba siapa? Mbak Saistabilah mungkin? Iya, Pak. Iya, silakan. Teks eksposisi adalah teks yang membahas suatu masalah dengan mengungkapkan fakta-fakta. Nah, untuk pertemuan hari ini ya, kita akan membahas KD 3.4 kompetensi menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian IPK-nya adalah menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Yang kedua, menguraikan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Dan yang terakhir, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini ya, yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan TPACK dengan model pembelajaran problem-based learning. Peserta didik diharapkan dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks eksposisi, menguraikan struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan yang terakhir, menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks eksposisi dengan rasa ingin tahu, responsif, tanggung jawab, ya, seperti itu. Kemudian untuk penilaian pada hari ini, Bapak akan menggunakan dua penilaian. Coba perhatikan sebuah video yang akan Bapak tayangkan yang judulnya adalah COVID-19. Ini berawal dari wabah yang ada di Wuhan, China, bulan Desember 2019. Virus ini sekarang sudah menjadi... Dari video tadi, Bapak menuliskan yang pertama, paragraf pertama di sini ya. Virus corona atau yang biasanya disebut dengan COVID-19 adalah sebuah penyakit atau virus yang melanda dunia saat ini. Virus ini berawal dari Wuhan, China. Virus ini sudah menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara, bahkan hampir seluruh dunia, dengan jumlah korban yang tidak sedikit bahkan mencapai ribuan per hari. Ini adalah kutipan di dalam video tadi yang sengaja saya ketikkan. Coba kira-kira ini masuk ke bagian apa ini dari struktur tadi? Ada tesis, ada argumentasi, ada penugasan ulang. Paragraf 1 masuk tesis karena berarti bagian pembuka. Bagus sekali, ini adalah pembukanya ya. Jadi benar sekali Mas Ardi ya. Ini adalah bagian pembuka dari sebuah teks eksposisi yang berjudul COVID-19. Kemudian paragraf kedua ini ya, paragraf kedua ini pemberian status pandemi bukan tanpa alasan, tetapi karena penyebaran virus ini begitu cepat.
bukan hanya menyerang di negara asalnya yaitu Cina, tetapi virus ini dengan cepat ke seluruh dunia, bahkan negara telah mencatat adanya korban di tempat mereka. Contohnya seperti negara kita yaitu Indonesia, ya. Di Indonesia sendiri sudah mencapai 210.940 yang sudah terkonfirmasi virus corona, yang meninggal dunia mencapai 8.544. Ini data per tanggal 11 September. Bukan hanya di Indonesia, ya, tetapi di negara lain pun banyak korban jiwa yang berujung kematian. Ini paragraf 2. Hal inilah yang menjadikan virus ini ditakuti, salah satu hal yang turut berperan besar dalam gaya hidup masyarakat sendiri. Gaya hidup yang kurang sehat dan tidak mengikuti anjuran kesehatan, sehingga menjadikan virus ini menyebar dengan cepat. Ya. Peningkatan korban positif corona ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya protokol kesehatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Ini kutipan dari video tadi. Nah, ini kira-kira masuk struktur yang mana ini? Masih ke? Kedua. Ya. Argumentasi karena berisi ikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Ya, bagus sekali ya. Ini termasuk ke bagian argumentasi. Tadi paragraf pertama pembuka ya, itu tesis. Kemudian paragraf kedua ada namanya argumentasi sekarang. Nah, sebagai penguatan tadi ya, ada yang namanya pernyataan pendapat atau tesis. Nah, ini merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat sang penulis. Tadi judulnya adalah COVID-19. Bagian ini sering disebut sebagai bagian pembuka. Kedua, argumentasi ya. Isinya itu tentang alasan yang memperkuat argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. Dan tentunya harus logis ya, seperti tadi, masuk akal, datanya ada. Kemudian di akhir tadi ya, ada penegasan ulang pendapat. Ini sebagai penutup, isinya sebagai rekomendasi. Oke. Nah, yang kedua ya, kita bicara tentang kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Ada yang pertama kata teknis, ya, adjektiva, kata sifat, konjungsi kausalitas, ya, konjungsi temporal, dan kalimat verbal. Bapak akan membagi kelompok sesuai yang ada di LMS kita, ya. Di situ nanti kalian silakan berdiskusi, mengerjakan LKPD. Ya, LKP itu lembar kerja peserta didik untuk bahan kita diskusi hari ini. Nah, apa yang perlu kita diskusikan? Yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Seperti itu ya. Kemudian materinya juga sudah ada. Nah, silakan kalian diskusi yang ada di sini. Nah, ini ya. Nah, tadi yang ada di LKPD didiskusikan, Bapak beri waktu 10 menit. Untuk saling bertukar pendapat mengenai struktur dan kaidah kebahasaan, ya. Kalian tinggal komentar aja, mengisi diskusinya di dalam LMS kita. Oke, Bapak tunggu. Saya minta semuanya saling berpendapat, aktif semua di LMS, ya. Karena nilainya akan masuk ke dalam nilai sikap. Oke, silakan. Login ya, menggunakan NIS masing-masing. Ambil Bapak pantau dari sini. Oke ya, bagus sekali. Sudah ada tambahan yang saling berkomentar. Ya, di situ terlihat di LMS kita, kalian sudah saling berkomentar. Bagus sekali. Ya, ada ini Fatah Lumanan. Ya, sudah saling berkomentar. Oke, bagus. Ya, selesai ya. Kita presentasi sekarang. Coba kelompok pertama. Kelompok pertama, hasil diskusi di LMS-nya silakan bisa ditampilkan. Strukturnya adalah teknis dengan isi permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar.
tidak sedikit kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia. Namun, hal yang disadarkan manusia untuk melihat dirinya, atau manusia justru merasa lebih nyaman dengan sikap menghindar dan menyelamatkan diri dan tidak memberikan yang lebih tepat lagi. Banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi, perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya pelestarian. Strukturnya, kaidah kebahasaannya seperti 1. Rekonsiliasi artinya perbuatan atau tindakan memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula. 2. Indikasi, tanda-tanda yang menarik perhatian, petunjuk. 3. Pembalakan, kegiatan mendapatkan kayu bulat. 4. Toksis, zat yang dibentuk dan dikeluarkan oleh organisme yang menyebabkan kerusakan radikal dalam struktur atau merusak total hidup atau keefektifan organisme pada satu bagian. Oke, terima kasih ya kelompok satu tadi Mbak Sinta, bagus sekali. Jadi untuk mengetahui strukturnya, kalian sudah tahu cari di dalam paragraf pertama. Kemudian untuk mengetahui kaidah kebahasaannya, di sini ada kata teknis, kalian tinggal mencari di KBBI. Oke, ada tanggapan dari kelompok lain ini? Coba Adina. Mas Kemdad, ada tanggapan enggak ini? Ada, Pak. Tanggapan dari paragraf 1 itu termasuk tesis. Karena berisi bagian pembuka. Ya, bagus. Ya, tadi sudah dibahas ya. Kalau paragraf 1 ini masuk ke dalam bagian pembuka. Nah, oke, selesai. Kira-kira ada kesulitan enggak materi hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Bagus sekali. Mbak Dinda, ada kesulitan enggak untuk materi pada siang hari ini? Masih off ya. Tidak ada ya. Tidak ada. Tidak. Yang menarik pada pembelajaran hari ini itu apa ya? Pembelajaran hari ini sangat menarik, terutama pada menanyakan COVID-19. Oke, betul. Ya, tadi di awal pertemuan sudah kita tonton sebuah video yang judulnya COVID-19. Coba Bapak ingin di antara kalian ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin menyimpulkan, Coba? Saya, Pak. Oke, silakan. Teks eksposisi disusun dengan struktur yang terdiri atas pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang pendapat. Oke, bagus sekali. Jadi semuanya saya kira sudah paham semua. Nah, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, Bapak ada evaluasi ya. Evaluasi di dalam LMS. Coba saya akan tayangkan sebentar ulangan yang ada di dalam LMS-nya. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Nah, di situ ya ada evaluasi pembelajaran hari ini. Ya. Silakan kalian bisa mengerjakan, ada 10 soal. Ya. Terima kasih sudah semua ya. Alhamdulillah nilainya sangat bagus-bagus sekali. Ya. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang teks anekdot. Ya, nanti kalian silakan mencari contoh-contoh teks anekdot yang ada di dalam sekitar lingkungan kalian. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, tolong ditutup dengan doa dulu, Mas Kimdat, silakan pimpin doa. Ya,
Ya, marilah kita sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.